itu mengaburkan sebuah fakta. Nah, itu. Jadi kenapa nih ceritanya ngeles sama... Maksudnya apa sih? BCL. Iya, waktu itu kan aku lagi nyanyi. Nyanyi. Lagunya itu Peri Cintaku. Nah, Peri Cintaku itu tuh lagunya menceritakan tentang hubungan seseorang yang beda keyakinan. Terus habis itu KBCL kayak nanya, jangan ini apa pengalaman kamu. Terus aku... Oke, mic nomor tiga. Mic nomor tiga, nyalain ya. Lagu apa yang kamu bawakan? Ambil lirik yang betul-betul, lirik yang betul-betul menyentuh aja. Okay. Ayo, apa? Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi. Suaranya bagus. Diva nyanyi suaranya bagus. Kenapa lo repot begini-begini? Merinding. Ya, kayaknya gua ketempelan deh. Hei, bukan ketempelan. Bukan. Lu lihat tuh aksi segede gua. Ternyata kedinginan. Gua aja udah trauma di situ dikerokin lu habis syuting. Gua merinding, Pak. Bagus banget suaranya, Pak. Bagus. Terima kasih, Pak. Aku mau tanya nih, gimana sih sebenarnya kalau kita melihat sifat-sifat juri selama kamu jadi selama kamu ikut ajang pencarian bakat? Iya. Coba apa ya, karakter juri ya, itu? Kita liatin dulu nih. Nih, itu dia. Nih. Ok Anang. Menurut kamu kayak gimana? Kalau aku sih. Harus jujur. Ya. Aku sih, yes. Ok Anang. Aduh, maaf ya Ok Anang. Tapi seru sih orangnya. Cuma kalau misalnya lagi komentarin, kadang yang sebenarnya terjadi itu kadang gimana? Suka... apa ya, misalnya kita nyanyi terus merasa... Biasanya kalau penyanyi tuh gimana ya, merasa kalau misalnya kita puas. Lu bisa biasa aja gak berdua. Penasaran, Pak. Oke, ini anak masih belian, tak keroma ngeliat lu berdua. Iya, biasanya kita kalau misalnya udah merasa puas gitu sama perasaan kita, ya udah kan aman gitu. Tapi kadang-kadang yang dikomentarin tuh beda lagi, kayak... Oh, masa anak katanya cari-cari. Oke, jadi gitu ya, Mas Anang ya, Om Anang ya. Oke, berikutnya, kita lihat. Nah, Judika. Judika. Kak Judika, kalau menurut aku pribadi, Kak Judika tuh benar-benar care banget sih sama kontestan. Contohnya? Dia tuh di balik layar tuh suka nyamperin kita, terus kamu harusnya ini gini-gini-gini, kayak dikasih tahu gitu loh. Nanti kamu lebih kayak gini ya, kayak gini gitu. Oke, yang berikutnya coba kita lihat nih.